Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wahyumi SSTP, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Tengah. Saat ini saya sedang berada di gedung WUCI di bertepat di Jakarta. Kami telah selesai melaksanakan perjanjian kerjasama antara Prodi Bisnis Digital dengan Pemda Maluku Tengah, dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Mudah-mudahan dengan adanya perjanjian kerjasama ini lebih dapat meningkatkan perkembangan maupun pemberdayaan pelaku usaha, terutama pelaku usaha ultramikro yang naik kelas menjadi usaha mikro dan pelaku usaha mikro yang dapat naik kelas menjadi usaha kecil. Besar harapan saya ini dapat berkembang dan bisa mengakibatkan kesejahteraan di masyarakat Maluku Tengah. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Sah Alim Latubusina, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maluku Tengah. Hari ini kami hadir di WUCI bersama Pak Bupati dengan beberapa pimpinan OPD menindaklanjuti MOU yang telah ditandatangani bersama oleh Pak Bupati dan Direktur WUCI dalam rangka pengembangan beberapa PKS perjanjian kerjasama dengan Dinas Koperasi dalam rangka pengembangan UMKM dan Dinas Kominfo terkait dengan peningkatan sumber pengembangan yang nantinya oleh UICI dan pemerintah daerah sama-sama akan menyiapkan dalam bentuk konsep untuk bagaimana Maluku Tengah menyiapkan diri menjadi kabupaten yang dari sisi pengembangan teknologinya bisa bersaing dengan kabupaten kota lain yang ada di Indonesia. Saya Hengki Tomasowa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah. Hari ini kita bersama WUCI, Universitas Insan Cipta Indonesia, telah melakukan dua tindakan lebih lanjut dari kesepakatan kita untuk membangun Maluku Tengah dalam era digitalisasi. Kita sangat berharap kegiatan hari ini bukan formalitas belaka, tapi ada tindakan-tindakan yang secara nyata bisa kita lihat. Harapan kami kerjasama ini tidak hanya ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah, tapi kami sangat percaya UICI akan bekerja sama, akan membuat PKS dengan semua OPD yang ada, karena memang digitalisasi di era ini merupakan sesuatu keharusan yang tidak bisa terhindarkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.